kalau tak dapat Baral, dan akan ada sesuatu yang baru yang Shila akan bawa untuk konsert tu nanti. So semua kena nantikan lah. Selain pada konsert, Shila akan keluar dengan single Inggris yang terbaru dan juga album Mandarin, insyaAllah. Sekian dulu temu bual Budiey bersama dengan Shila Amzah di Red Carpet AJL ke-28. Terima kasih kerana sudi menonton YouTube channel budiey.com.